Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, Jakarta. Kita berada di acara. Ada yang kuliah di Jogja. Indonesia Car, Gerakan Bisa. Alhamdulillah, Gerakan Bisa itu bersih, indah, sehat dan aman. 300 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Karena ini bersih-bersih, ada penanaman juga, ada penanaman sekitar 1000 batang. Tahun kemarin, tahun 2018, wisata, itu nanti ada penanaman yang dilaksanakan beserta berupa mangrove. LDK nanti Pak Direktur ke sana. Itu penanaman pohon apa? Pohon mangrove. Pohon mangrove. Kita semua berdoa, mendoakan diri kita masing-masing. Kalau mendoakan saya, alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu berkenan ikut mendoakan saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan saya diberikan kesempatan dan kekuatan untuk berbuat lebih baik. Amin. Itu yang penting. Terima kasih sekali. Terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman. Ini rencana teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan barokah kepada hari-hari kita. Amin. Diserahkan Pak Tono kepada peserta. Untuk informasi, pohon mangrove itu ada 1000 pohon. Oke. Ya, Nur Kosim, Pak Ferry Arifiansa, Pak Taryanto, Pak Nunung, Pak Slamet, Pak Rohmat, Pak Karsan, Pak Umar Sodik, Pak Maman, Pak Tori. Ayo pelaku. Penanaman mungkin untuk penanaman sih kayaknya cukup sampai itu aja ya. Pak Widin, pasang jaring di sekitar wisata mangrove tujuannya untuk apa, Pak Widin? Biar tanahnya enggak kegerus, biar enggak menjadi biar dampak erupsi. Sampai itu tidak masuk di alaman. Ini kan tempatnya perahu lewat. Perahu sewa-sewa, jadi kalau perahu lewat kan ombaknya besar.
buat nggak masuk, buat nahan tanah lah. Ada nyetrum, gue nyetrum. Ayo pelaku.